Oke cuy, di video kali ini gue akan share kepada kalian racikan bastoni teman-teman. Jadi langsung saja di sini kita racik bastoni ini. Nani? Di sini rating awalnya itu 83. Levelnya itu 1 dari 25. Oke, langsung saja kita tanpa panjang lebar lagi kita racik bastoninya. Oke. Di sini langsung saja teman-teman langsung pilih menu latihan level. Kemudian di sini kita alokasikan dulu program latihannya. Kemudian kita buka lagi bastoni. Nah, di sini poin kemajuannya ada 48. Langsung saja kita pilih di sini menu kemajuan pemain. Kemudian di sini kita mulai alokasikan poin kemajuannya ya teman-teman. Di sini ada 48. Oke, langsung saja kita langsung ke dexterity-nya di sini 4. Kemudian di lower body strength itu 4. Selanjutnya di aerial strength itu 8. Kemudian di bagian defending-nya ini 13. Oke, di sini sudah full. Poin kemajuannya sudah terpakai semua dan rating keseluruhannya jadi 95 teman-teman, dari 83 jadi 95. Dan ini adalah hasil alokasikannya. Nanti kita akan tunjukkan setelah dimasukkan ke squad. Oke, langsung saja kita klik lanjutkan. Konfirmasi. Selanjutnya langsung saja kita pergi ke menu taktik permainan. Kemudian kita masukkan bastoni. Di sini kita urutkan dulu berdasarkan urutan perekrutan. Nah, ini bastoni kita masukkan ke squad teman-teman. Dan ratingnya langsung jadi 98. Yang awalnya itu 83, kemudian setelah diracik jadi 95 dan dimasukkan ke squad itu jadi 98 teman-teman. Dan ini dia, ratingnya langsung jadi 98. Jenis kartu ini unggulan, kemudian tipenya ini Festive Season Campaign Inter 14 Desember 2023. Gaya bermain ini pembantu serangan, gaya bermain AI-nya itu ahli bola jauh. Selanjutnya di statistiknya di sini rating keseluruhan itu 95 jadi 98. Kemudian sundulan 83 jadi 85. Selanjutnya kesadaran bertahan itu 90 jadi 92, menekel 93 jadi 95, agresi 88 jadi 90. Keterlibatan bertahan 90 jadi 92. Jadi ini mantep nih teman-teman. Untuk rating defending-nya tuh rata-rata di atas 90 semua. Selanjutnya di sini melompatnya tuh 83 atau 85, kontak fisiknya tuh 84 jadi 86. Nah, ini rating buat seorang pemain belakang nih sangat bagus, teman. Melompat dan kontak fisik itu penting banget. Kemudian di sini penggunaan kaki lemahnya tuh jarang, akurasi kaki lemahnya tuh sedang, formnya stabil, ketahanan cedera itu tinggi. Selanjutnya keahlian pemainnya tuh ada sundulan, umpan berbobot, pengawalan ketat, intersepsi, superioritas udara, sliding tackle. Dan inilah kalian tambahannya. Jika teman-teman ingin mau menambahkan kalian tambahan, teman-teman bisa menambahkannya di lain kesempatan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.